Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat rawi rahmatullah, alhamdulillah bisa hadir kembali malam ke-20. Malam pasti terakhir maghfirah. Puncak orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana cirinya akalnya makin sehat sehingga syariatnya makin jelas, syariatnya makin kuat, syariatnya makin tertata rapi sesuai dengan syariat dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga puncak orang yang mendapatkan maghfirah itu sebelum mencapai puncak tertinggi, maka akalnya harus sehat. Akal yang sehat yaitu selalu cenderung kepada pemikiran yang positif, pemikiran yang baik. Tidak ada di dunia ini tidak mengandung antara kebaikan dan keburukan. Keduanya pasti ada. Dalam diri kita masing-masing pasti ada kebaikan, ada juga keburukan. Terhadap orang lain pun demikian. Bahkan dalam setiap situasi kondisi selalu bergandengan kebaikan dan keburukan itu. Tapi orang yang sudah bersih dari dosa, maka pemikirannya selalu cenderung kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik saja. Kalau dia menemukan dirinya tidak baik, dia segera mencari celah, berpikir bagaimana bisa menuju situasi dan kondisi yang baik. Demikian juga di saat dia memandang orang lain, selalu dia memandang kebaikan orang lain, bukan keburukannya. Ini tanda orang yang dapat ampunan Allah, bukan sebaliknya. Kita berada di waktu, tempat dan bersama orang-orang yang diampuni, tetapi di saat itu pula kita terus mendapatkan dosa. Karena kenapa? Pemikiran kita yang selalu cenderung kepada keburukan. Sehingga orang yang bersih hatinya, tentu dia bersih akalnya. Maka ciri orang yang dapat maghfirah, ampunan Allah, selalu berpikir positif, berpikir baik. Menemukan suatu yang tidak baik, dia pemikirannya langsung cenderung mencari kebaikannya. Itu yang dimaksud ulama, ambillah hikmah dalam setiap peristiwa. Karena setiap peristiwa pasti mengandung kebaikan dan keburukan. Kadang lebih banyak buruknya, juga ada baiknya. Tapi orang yang mampu mengambil hikmah itu orang yang selalu berpikiran positif. Karena orang yang berpikiran positif selalu cenderung atau jatuh pikirannya untuk mencari celah-celah kebaikan-kebaikan itu. Ini kiranya yang dapat dan sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu berpikir positif, karena selalu berpikir positif itu akan mendatangkan ketenangan hati. Tenangnya hati, maka insya Allah kita akan mendapatkan itkum minan nar itu, yaitu jauh daripada siksaan-siksaan. Dan siksaan yang paling berat sebenarnya adalah siksaan batu.
batin yang selalu dipengaruhi oleh nafsu itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum sabilul falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.